Hai Gemini, selamat datang kembali di channel ini. Semoga sehat selalu. Kali ini saya reading energi love life Gemini yang terkait dengan apa saja di dalam kehidupan. Bacaan general tidak akan cocok untuk semua Gemini dan ini energinya kolektif. Jadi untuk teman-teman Gemini single atau berpasangan boleh join di video ini ya. Gemini love life, 60 hari ke depan energinya ya teman-teman sejak menonton video ini. Gemini. King of Cups dan Two of Pentacles. Oke, Gemini. Di masa sebelumnya sepertinya ada rasa jera yang kamu alami, yang kamu lewati sehingga ada pertaubatan juga. Ada karma yang kamu jalani dan karma ini seperti hukuman yang sudah kamu jalani di masa sebelumnya. Yang membuat kamu kapok, membuat kamu jera sehingga kamu tidak ingin hal itu terulang kembali. Tapi pada periode ini ada seseorang yang penuh dengan perasaan mendekat ke kamu. Kamu sebenarnya sudah nggak sabar ingin memulai hubungan yang baru karena di dalam batin kamu juga ada the lovers ya. Kamu siap ingin memulai hubungan meskipun itu tidak berkomitmen. Tapi kamu bimbang dan ragu, yaitu dari karena kamu punya rasa jera yang sangat besar. Yang menjadi benteng kamu untuk tidak terlalu mudah hanyut dan percaya lagi dengan seseorang yang datang di dalam kehidupan kamu. Ini seseorang energinya King of Cups ya, penuh dengan perasaan, ingin kamu mempercayainya dan sepertinya sudah sangat yakin dengan perasaannya Gemini ya. Dan ada Four of Wands ya, saya lihat di sini ada sebagian Gemini yang akan melangsungkan pernikahan pada periode ini, ada juga reuni pertemuan kebahagiaan ya dengan teman-teman, dengan orang-orang yang satu circle dengan kamu. Tapi memang dalam hubungan percintaan, kamu penuh dengan kebimbangan dan keragu-raguan. Kamu tidak mudah percaya dengan seseorang ini, seberapapun besarnya, seberapapun banyaknya seseorang ini membuktikan perasaannya kepada kamu, kamu tidak percaya. Dan kamu mudah marah terhadap seseorang ini, kamu mudah tersinggung ya. Ini kenapa? Karena kamu memang belum memiliki perasaan terhadap seseorang ini, tetapi seseorang inilah yang sangat menyukai kamu. Kamu mungkin merasa risih, merasa kayak terlalu dipantau oleh dia atau terlalu sering dia ini berkomunikasi kepada kamu ya. Atau terlalu sering dia ini berkomunikasi kepada kamu atau meminta ingin dibalas chatnya. Sehingga kamu seringnya marah atau bahkan kamu ngomongnya kasar nih, bisa aja nih Gemini ya. Oke, kita lihat ke depannya Gemini. Ace of Wands, Three of Pentacles, Page of Swords, dan Six of Cups. Ini juga ada sebagian Gemini ya, yang sepertinya sudah mendesak keinginannya untuk melegalkan hubungan atau meresmikan hubungan relationship untuk menikah. Dan ini Knight of Swords, mendesak ya. Harus sesegera mungkin gitu. Ada komunikasi intens kamu dengan pasangan kamu. Bagi yang sudah berpasangan dan menikah, di sini ada komunikasi intens dengan pasangan kamu. Pembicaraan, kemudian seperti menceritakan hal-hal apa yang selama ini sudah dilalui. Akan menunjukkan sikap peduli. Ada perbuatan-perbuatan itu. Untuk mengenang memori masa lalu ya, di sini ada Six of Cups. Sepertinya kamu konsisten untuk bertahan dengan orang yang sudah lama bersama dengan kamu. Meskipun ada seseorang yang baru hadir di sini, Gemini, tapi kamu akan lebih memilih konsisten untuk menunggu seseorang yang saat ini bersama dengan kamu.
Nah, kalau kamu di dalam pernikahan ya, saya lihat kamu akan memilih bertahan di dalam pernikahan ini meskipun kamu bimbang, kamu ragu dengan perasaan pasangan kamu sendiri atau perasaan kamu sendiri. Tapi kamu merasa tidak perlu untuk mengakhiri hubungan atau tidak harus pergi dari hubungan ini atau tidak harus memutuskan hubungan ini. Dan bagi yang single, ada seseorang dari masa lalu yang hadir. Diawali dengan komunikasi yang datang secara tiba-tiba atau ada informasi yang datang secara tiba-tiba. Informasi ini misalnya dari teman kamu, Gemini ada yang titip salam nih gitu ya, Gemini kamu dicariin tuh gitu. Jadi seseorang ini sepertinya memang memancing respon kamu untuk kamu yang datang atau kamu yang memulai komunikasi, tetapi melalui informasi yang dia kirimkan ya. Dan seseorang ini ya, dia dari masa lalu, seseorang yang pernah menjadi pasangan kamu atau pernah dekat dengan kamu ya, yang kamu penasaran banget, kamu gak sabar banget dengan adanya The Lovers ini, khusus untuk yang single ya. Pikiran kamu sudah menerawang jauh nih ketika dia ini mengirimkan sinyal ke kamu ya, Gemini. Tapi kamu masih bimbang, apakah beneran nih orang suka sama kamu, seneng sama kamu, atau mengirimkan sinyal cinta ke kamu, ataukah dia tidak hanya main-main atau iseng-iseng saja gitu ya. Tapi saya lihat akan ada komunikasi, akan ada pembicaraan intens dan serius bahkan ya antara kalian berdua. Sehingga kamu di sini akan melihat ada peluang hubungan yang lebih berkomitmen ke depannya dengan seseorang ini. Wow, Gemini, saya lihat love life kamu 60 hari ke depan ini cukup baik ya, dan berbunga-bunga juga nih ya. Ada sebagian Gemini yang melangsungkan pernikahan kalau memang hubungan ini sudah sangat lama, tetapi memang pernikahan ini karena desakan, keharusan. Ya, keharusan dengan alasan apapun, tetapi pernikahan ini memang diharuskan untuk segera dilakukan. Tetapi entah ini kamu ataupun dia masih ragu dengan perasaan sendiri. Ragu apakah sudah benar-benar move on atau memang sudah siap untuk menerima awal yang baru. Namun dengan kartu Jasmine mengatakan, ya yang lalu itu sudah berakhir dan jangan berharap kamu balik ke masa lalu atau orang dari masa lalu muncul lagi. Tapi yang saat ini bersama dengan kamulah ya yang menuju jenjang pernikahan. Jadi bacaan saya ini kolektif ya, saya sampaikan, saya membaca energi singlenya dalam pernikahan relationship juga, dan mungkin untuk sebagian Gemini yang terbaca energinya di sini masih nyangkut dari masa lalu. Jadi kalau cocok ya artinya energi kamu kebaca, tapi kalau nggak cocok ya nggak apa-apa, kan ini bacaan general ya teman-teman. So far saya lihat energinya positif ya, karena ada situasi love life yang membuat kamu bersemangat dan termotivasi pada periode ini ya. Ada juga antusiasme yang sangat kuat, ada juga desakan yang membuat hubungan ini semakin terasa hangat ya. Oke, Gemini, saya pikir cukup sampai di sini. Jangan lupa di like, comment, share. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif, teman-teman harus join dulu membership, linknya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching, Gemini. Bye-bye.